Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merasa dirinya tidak perlu mengundurkan diri dalam perkara dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Saat ditanya soal alasan Anwar bersikeras ikut mengadili perkara yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, Anwar menyebut yang menentukan jabatan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Pak, terkait dengan Bapak nggak mundur itu gimana, Pak? Apa? Mundur? Ya, mundur dari perkara 90 itu, Yang Pak. Menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak, ya. Kalau terkait tadi berarti intinya... Anwar menilai ada atau tidaknya konflik kepentingan itu berdasarkan dari pemohon itu sendiri.